Presiden Joko Widodo segera mengumumkan status pandemi COVID-19 yang secara resmi belum dicabut. Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden sudah mengambil keputusan terkait status pandemi COVID-19. Tadi baru update dulu ke Pak Presiden mengenai kondisi pandeminya seperti apa sekarang, negara-negara lain di G20 seperti apa, ASEAN seperti apa, kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil beliau. Nanti beliau janji akan mau